Hari ini kita pengen bikin video lagi, yaitu perkenalan produk Drake Windshield Kawasaki ZX25R. Iklan lagi guys, jadi iklan kali ini Allegri Itali. Selang rem dari Itali buat upgrade stopping power motor kalian. Dengan bahan braided stainless tentu bisa meningkatkan kekuatan pengereman kalian nih. Step pertama seperti biasa upgrade selang rem 100% made in Italy. Tapi bisa kalian order dengan ukuran custom langsung di Digioto. Dan kalian juga mendapatkan baut banjo aluminium by Allegri juga. Ada garansi seumur hidupnya, ayo upgrade pengereman kalian pakai Allegri. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yongki di channel YouTube Digioto. Di depan gue ini udah ada produk baru dari Drake. Nih gue kenapa megang kecil? Oh iya mau buka ini. Jadi di depan gue ini udah ada produk terbaru dari Drake untuk Kawasaki ZX25R. Di depan gue ini udah ada windshield. Ini yang pendek, ini yang panjang. Jadi biar kalian tahu aja, ini windshield standar yang terpasang. Jadi, oh iya sebelum kalian bertanya-tanya, iya ini batoknya ZX25R lagi dicopot terus kita taruh sini untuk video ini. Jadi kalian punya gambaran lah nanti terpasang kayak gimana. Kayak pala naga ya. Nah jadi yang standar itu panjang windshieldnya dari sini ke bawah itu cuma 35 cm. Sedangkan untuk Drake windshield yang short version itu 40 cm. Yang long version itu 43 cm. Ya yang short dan long itu beda 3 cm. Tapi kalian bisa ngeliat nanti bedanya. Nah jadi ini windshieldnya itu bertipe single bubble ya, bukan double bubble. Jadi single bubble dari sini ke sini cuma satu lekukan aja. Ini yang short dan ini yang long. Yang long itu bisa kelihatan banget bubble-nya. Gini. Ya kan? Nah, ini yang long. Langsung aja kita pasang ke batoknya. Nah, si batok naga ini sebenarnya juga udah berapa kali gue bongkar pasang sih. Jadi harusnya sekarang lepas udah gampang. Nah, ketika kalian copot baut ininya hati-hati ada ring karet atau ring plastik gitu. Jadi jangan sampai copot, jangan sampai hilang, ribet nyarinya. Ini udah baut terakhir, jadi kita copotin dulu. Hati-hati ring yang kecilnya itu jangan sampai hilang guys, jangan sampai copot. Nah, bautnya kita taruh sini dulu. Nah ini dia windshield standarnya udah copot ya. Nah bagi kalian yang bertanya-tanya gimana masangnya, kan si Drake ini nggak ada drat, nggak ada mur atau apa. Jadi kalian bisa pasang si well nutnya nih. Well nutnya ini dari yang windshield standar kalian copotin. Gue nggak tahu cara copotinnya gimana. Oh begini, oke. Okay. Cara copotinnya gampang, tinggal ditekan aja dari bawah. Keras coy. Nah, jadi kan windshield standar itu ada yang namanya well nut. Well nut ini tuh kayak semacam karet. Tapi di dalamnya ada drat, kelihatan nggak? Ntar masukin beauty shot aja. Nah jadi si well nut ini kalian bisa copotin, terus masukin ke windshield yang baru, si Drake nya. Tinggal dimasukin pluk. Nah, kayak gini. Sekarang kita masukin ke 6 nya ya. Nanti kasih tahu contoh terpasang itu gimana. Oh iya, satu lagi. Windshield Drake, ininya kopong, tapi windshield standar ada plastiknya, cover plastik lagi di bagian belakangnya. Si cover plastik ini juga bisa terpasang guys. Keras coy. Nah, udah tercopot ya. Ini windshield standar. Ini cover plastiknya. Cover plastiknya juga masangnya gampang sih ke windshield yang ini. Sudah terpasang. Cakep. Sekarang sisa satu well nut yang belum kepasang, masih ketinggalan di sini sebentar. Nah. Sudah tercopot, sekarang kita pasang ke windshield yang baru. Nah, segampang itu guys. Jadi tinggal pindahin well nut, terus pindahin plat ini. Well nut yang 4 ini bawahnya itu udah nempel sama plat plastik yang di belakang cover ini. Cover hitam ini. Sekarang langsung aja kita pasang. Yes, akhirnya terpasang.
si Drake windshield untuk Kawasaki ZX25R. Ini yang terpasang ya, short ya. Jadi untuk perbandingan aja, ini yang standar. Nah, kita kasih lihat dari dalam, Gus. Nah, jadi ketika kalian takin, angin, kita bisa bilang aerodinamis ini, angin bisa ngelewati helm kalian deh dengan enak gitu. Jadi nggak ada hambatan lagi. Windshieldnya juga pas lagi takin, wah cocok sih. Nah, jadi tinggal pilih nih, mau yang long apa yang mau yang short. Kalau yang short itu lebih simple, kalau yang long dia bubble-nya lebih gede. Nih. Oke. Untuk harga, harga terjangkau. Nah, untuk yang short itu harganya Rp350.000, yang long Rp400.000. Cuma beda Rp50.000, tinggal pilih kalian mau yang short apa yang long. Tinggal order, tinggal pasang. Stok terbatas sih, kemarin aja baru datang langsung habis ya. Terus nih baru datang lagi sekitar berapa gitu. Udah banyak yang order tadi pagi. Jadi langsung aja di order sebelum kehabisan. Yang rumahnya jauh dari di Gioto, langsung aja buka online marketplace kita. Ada 4, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Blibli. Yang punya voucher pakai aja biar harganya lebih murah. Terus yang rumahnya dekat dari di Gioto, langsung aja datang, langsung aja pasang. Langsung lihat sendiri kecenya gimana. Terus bubble-nya ini gimana, oke? Okay? Sesimpel itu, kita mah nggak dipersulit. Langsung aja di order windshield-nya. Jangan lupa videonya di like, comment, share, and subscribe juga YouTube Digioto. Untuk update selanjutnya, jangan lupa follow Instagram Digioto juga, guys. Bye!